Fusion. Apa judulnya? Alangkah indah dunia. Alangkah kejam dunia. Dapat uang tip. Masih ya? Uang tip berapa sih? Bocap. itu dolar apa sih? Dolar Cibubur ya? Dorci. Oh, Dorci, dolar Cibubur. uang tipnya benyong, lagi pelihara. Oh, itu bisa lah langsung beli kapal pesiar lah. Langsung DP pulau dulu, beli pulau dulu lah. Pulau Bantal enggak? Pulau Bantal dapat tip deh, semalam abis mangkal katanya. Enggak. Ini tuh bencong. Ini seru di bencong mangkal tuh. Orangnya centong bengek. Kalau udah pakai make up ya, kita cari lagu kan? Apa judulnya? Kejamnya dunia khayalan. Yang nyanyi siapa? Lipsingnya Raffi Mariska aja ya. Ada nih alangkah kejam dunia. Salah lagi, Angger, Raffi Mariska salah lagi. Ini, kita ada lipsing apa ini? Belum. Orang gila, masa sih? Ini belum. Ini sekarang kita mau lihat nih lip-sync-nya Raffi Mariska. Kita mau reaksi penonton. Coba lihat. Ini waktu gue tua, ini waktu gue muda.
Ini gue waktu umur 70 tahun, ini baru umur mau 15 tahun. Peres. Masih ABG lah ya gue. Baru mau merangkak. Bagi diriku terombang ambing. Tapi kok bisa begitu ya? Coba di compare, perbandingkan. Coba orang gila, coba. Oh, nanti lo mau tampilin. Nah, ini dia bencong mangkal. Lucu juga dulu berarti. Hah? Lucu ya. Iya, lucu, tapi zaman dulu belum gila. Zaman dulu belum gila, cuma gila kerjanya iya. Iya, tapi nggak ada musik gila, enggak. Cuma memang dulu udah sering disebut-sebut sebut orang gila. Maksudnya di dalam naskah dialog ini udah banyak. Contoh-contoh kan banyak kan yang kita udah main gila-gilaan deh. Maksudnya udah saling, oh iya orang gila. Tapi itu hanya ungkapan aja. Ungkapan sih. Ungkapan, banyak-banyak kok contohnya. Mules. Gila gue gitu. Aduh macetnya gila, parah. Iya, atau misalnya, ya bener lo pengen nikah sama orang gila kayak begitu. Kan ada maksudnya. Apa ya kalau orang gila kayak begitu, maksudnya itu hanya ungkapan. Atau misalnya, oh ini siapa lagi, bawa binatang mana lagi kamu? Apa kamu udah gila mau nikah sama dia? Itu hanya ungkapan dalam skenario-skenarionya. Judulnya Rahim Ariska, Dunia Hayalan Terpampang Nyata ini ya. Bukan lagi. Buk-buk lak-lak. Bukan lagi. Jadi begitu, jadi dulu belum gila, cuma kerjanya aja yang gila. Siang jadi malam, malam jadi siang, ya nggak pulang-pulang, nggak tahu pulang, nggak tahu rumah. Ditanya rumahnya nggak tahu pulangnya kemana. Anterin dong, makanya kesian kan? Kesian sekali ya, Revi. Rumahnya jadi nggak tahu. Rumahnya nggak tahu. Nggak tahu, karena dia nggak pengen pulang. Dia nggak mau pulang. Sedih sekali. Merana banget gitu ya. Iya, tapi gue masih kecil sekali ya. Masih adakah cerita diriku? Masih adakah? Gila ya. Lumayan ya. Sedikit gila. Iya banget ini. Ini kayaknya baru mau meletek. Kalau ibarat tuh kalau bencong-bencong baru mau meletek ya. Lagi mekar-mekarnya lah namanya kembang itu lagi mekar-mekarnya. Kembang pasir. Tapi sayangnya waktu itu udah ada yang punya. Jadi udah tutup kalau enggak yang antri. Oh, yang antri sampai bawa tiker kali ya, bawa tiker buat ngantri, buat udah punya pacar apa belum? Beres. Makanya cepet-cepet lah menikah pas lagi laku-lakunya kan. Langsung kalau enggak 7 juta umat kali. Registrasi dong buat apa? Pendaftaran. Bener juga berarti. Iya memang beneran gila. Masa gue bohong gak sih, bercanda. Bercanda ya, jangan marah ya. Jambu merah di dinding. Jangan marah, just kidding. Nanti masuk gosip lagi. Jangan ya. Kasihan dong Revi, kasihan. Dunia. Di mana-mana. Hitam bagi diriku. Kabut cinta. Kabut cinta kan ada. Ini dua, ini kan? Ada bacaannya. Oh, kabut ada dua. Ya ampun, kencang ya kalau inget-inget zaman dulu ya. Tapi memang benar sih kalau zaman sekarang, gue mau ngomong juga nggak enak ya, maksudnya belum ada yang menggantikan kayaknya filmnya Genta Buana Pitaloka ya. Terus kemudian dia ganti nama Genta Buana Paramita.
Kristen. Oh dulu Bentar Buana Pitaloka. Zaman-zaman. Dulu. Zaman kolosal. Iya. Dharma Malam. Begitu. Tapi ya udah. Legend banget ya dulu. Aduh terima kasih banyak ya. Ini kayaknya udah ya Lia. Ini Mbak Revi ya. Kata siapa? Ya, mirip sih, mirip. Mirip doang, tapi juga iya, gak ngerti ini mirip, mirip apa emang buat Revi gitu? Oh iya, memang iya mirip. Mirip orang gila yang dekat rumah itu kan? Yang dekat kos-kosan lo itu kan? Oh, yang tiap pagi jalan-jalan. Iya, emang. Memang begitu, emangnya mirip. Memang benar mirip orang gila yang dekat rumah, ya? Terima kasih banyak ya. Ada ini kayaknya lama-lama kita udah ngomong kemana, nanti orang gak ada yang ngerti lagi. Nanti aneh cuma kita sendiri yang ngerti. Gimana? Dunia kita sendiri. Kita masuk, kita mau masuk, kita masuk yang ngerti. Iya, kita masuk ke dunia khayalan. Sutra udah oke. Oke, jadi kita selesai buat reaction atau cerita-cerita tentang lagu penampilan di klip dulu ini. Ternyata banyak banget pengalaman. Ya Sutra ya, terima kasih banyak ya buat yang udah subscribe, buat yang like, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain waktu. See you next year, bye! Hi, it's me again, Revi Mariska. Oke, sekarang hari ini tadi kita udah keliling-keliling di Hotel Sun Breeze. Kita udah bikin klip, lip-sync-lip-syncnya Revi Mariska lagi. Lalu kita ada bagi-bagi hadiah, tukeran hadiah. And then, Revi Mariska ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk tim marketing dan tim manajemen dari Hotel Sun Breeze yang ada di Ruko Permata Senayan. Mohon maaf apabila kita merepotkan dan jangan bosan-bosan untuk bekerja sama dengan Revi Mariska untuk bikin video YouTube yang untuk tayangkan di acara Vlog YouTube. Revi Mariska Real Channel YouTube. Before I forget, please subscribe, like, share, comment, save, and follow my Instagram below. Bye, see you next week. Bye bye. Mwah, mwah, mwah. Oh, see you next week. See you next year. Oh,